Aduh, menyampainya aku tengok orang tua ni. Dating lah konon. Ah, dunia, dunia. Ha, nanti belakang hari, ha, ha, pucuk di cinta, jembarang yang datang baru tahu. Ha. Jep, Sukit. Naik atas kejap. Ada apa, tuan? Aku ada berita baik. Apa dia, tuan? Besok kita ke Taman Bunga. Hah? Betul ke, tuan? Betul. Sebab aku ada dating dengan gadis cantik tu. Alamak, tuan. Dahsyatlah, tuan. Aduh, eh, tanya tuan. Dapat juga ngurat tu, eh, janda tu. Estesia, tuan. Abang-abang. Ya, Leha. Leha nak cakap sesuatu lah. Cakaplah. Kalau tak nak cakap, nyanyi pun boleh, syair pun boleh, berpantun pun boleh, teka-teki pun boleh. Betul lah, bang. Cakap lagi. Leha, apa ni? Leha. Leha lehut. Leha. Leha. Mamat? Ya, tuan. Ya, tuan. Kau buat apa tu? Lempeng. Ni nampak lempeng. Ni. Letak ni, getah skrap ni. Nampak tu. Mamat. Kau mari kejap. Kenapa? Sini. Besok pukul 10 aku ada dating. Ada dating? Diam. Kau wajib ikut. Okey. InsyaAllah. Pakaian. Kau pakai biasa saja. Aku yang kena pakai cantik-cantik. Baik. Gatal memang tu. Bapak cakap apa ni? Bapak kawan besok kan dia nak pergi. Kata, besok dia nak bikin nui kahwin. Bapak dah tak berselera nak makan. Ya, kamu makan je lah, ya. Abang-abang semua, teman Leha makan boleh? Baca doa makan, Nanti lepas makan kamu baca. Sabar ni aku punya. Alah, adik sayang ni. Apa geram lah. Apa? Sayang? Abang lagi sayang. Silakan. Mamat. Ya, Tuan Haji. Kau tengok aku handsome tak? Wuih, maunya tak handsome. Sekali pandang dah macam Tuan Presiden dengan songkok tinggi dan macam YB dengan pakai baju bunga-bunga dan macam orang putih kat Hawaii dengan pakai ni apa ni? Kain batik lepas ke apa ni? Bagus. Dah sampailah, Tuan. Sana. Tuan. Sana beruk, Tuan. Sini. Beruk bagi aku. Tak, sana tu beruk. Kena juga pula ni. Dah sampai dah jatuh hati. Abang Haji.
Alah, ini. Sorry lah terlambat tadi. I love you, Mama. I love you. Aduh. Apa sakit tu ni? Apa dah jadi? Hancus, hancus. Aduh. Tinggalkan tu Bang Haji. Kau terima ada hati nak jadi buat aku. Jom semua aku tu lagi comel tu daripada kau. Alah Bang Haji, janganlah macam tu Bang Haji. Mati tu bunuh diri nanti Bang Haji. Bunuh Bang Haji. Lepas kamu. Haji Lata. Heran betul. Itulah, nak dating pun tak ke tempat. Okeylah. Kita sambung cerita lain. Bila datingnya tu kecundang, Haji Lata mengamuk dengan 3 bulan sepatu. Aduh, dasar. Cep! Mama, Suyik! Naik! Ya, Ji! Ji! Kenapa, Ji? Ji! Kamu datang, Ji. Duduk! Jep, Mamat, Suib. Malam ni, aku mahu kau bertiga pergi culik gadis cantik tu. Aku akan tunggu di pejabat kadi. Tuan Haji, bukankah culik itu dosa? Salah tu. Apa yang berdosa? Apa yang tak baik? Dia tipu aku baik. Kalau mak bapak dah tahu macam mana? Mak bapak dia mana boleh tahu? Korang yang pergi culik. Ya, pula doh. Tapi tuan, macam mana nak kahwin? Wali tak ada. Wali band tengah sibuk sekarang ni. Belum semua keluar. Pakai wali hakim. Amboi, mudahnya sekarang nak kahwin. Korang beli aku ya? Tak. Okey tu, sejujuk. Yang sebab namalah kami. Mak Su ni dah lama sangat teringin nak kahwin dengan Abang Haji. Orang kaya tu. Kau tahu tak? Pasal aku nak tambah gelang aku sampai siku. Amboi Mak Tom, tingginya selera Mak Tom. Mak Tom ni pun bukanlah cantik sangat. Sebab itulah Abang Haji tak nak kahwin dengan Mak Tom. Mulut kau tu. Jaga sikit kau tahu tak? Nanti aku cili dengan cili aping ke baru lah kau tahu. Kau tak tahu ke aku ni masa muda-muda dulu? 150 ni. Agak sikit. Ya, mata minu nak main-main je. Janganlah marah. Mak, kenapa Mak menangis? Ya Allah, anak aku. Mak ni rasa dong nak daripada semalam, kau tahu tak? Tak berhenti-berhenti, bersin aja hari-hari. Resdong? Kebetulan pula saya ada ubat resdong. Mak boleh guna ubat saya. Kau itulah yang aku sayang sangat dengan kau ni, Deris. Kau tahu tak, bila Mak ni sakit, ada aja ubat yang kau nak bagi. Pening kepala aku, kau tahu tak? Dari sehari ke sehari nak gali-gali tak gali-gali lagi. Bila yang nak digalinya? Gali apa? Kubur? Belianlah, mangkuk. Kau bikin kau punya pening. Aku lagi pening nak mikirkan, nak menjolek malam ni. Dengan tidur tak cukup, bunyi mesin padi. Siap malam pergi petang. Itulah, saya pun dah tak sedap hati lah. Macam nak putus asa pun ada lah. Kita lari lagi senang. Mudahnya kau jadi manusia. Apa kau ni? Sia-sialah kau jadi kau madam. Jiwa-jiwa hawa.
Nak jadi lelaki biar jiwa macam jebat. Mengaruh kat sana, tak kira pangkat, tak kira darjat. Janji kau berada di pihak yang benar. Bukan kita nak mencuri belian tu. Kita cuma nak ambil hak kita. Cara cakap macam kawan rapat dengan hang jebat. Alah, kita kalau lagi bermakna kita penakut. Kau faham tak? Tapi kalau kita mencolek malam ni, kita mengurangkan kadar maksiat luar nikah. Faham? Betul juga, eh? Kau pergi cek tingkap tu. Kenapa tingkap tu sakit ke? Ceklah tingkap tu dengan clear kata. Tak ada besi tu pun boleh. Ya Allah, memanglah tingkap ada besi, takkan tingkap ada pembaris. Alah, kau pergi dekat tingkap tu, kau kempeskan perut kau masuk dalam, buka pintu ikut dalam macam rumah sendiri. Tu macam punya sedap cakap tingkap tu besar ni. Saya besar mana? Mana muat nak berbadan plastik? Lawan. Boleh ngendapkan senang. Pakai mata. Apa kira? Tu pintu. Aku pelik lah. Kenapa si pendek tu sebiji macam Abang Ali yang jaga bendang kita tu? Alah kau ni, tu pun naikkan. Dah tentulah dalam dunia ni ada spanduk dua serupa. Apa spanduk? Pelanduk dua ekor. Alah sama je lah. Apa macam mana ni? Ada orang pelik situ? Tunggulah yang clear. Ish, apa yang lawak sangat tu Abang Deris? Tak, dia bayang membodoh masuk dalam rumah. Cari lah tempat lain. Ada-ada je lah Abang Deris ni kan. Matum, tayalah layan dia. Nona dah ngantuk sangat ni Matum. Cuma masuk tidur. Diamlah. Matum ni bermata sampai yang pejam dah, ya Allah. Ada pula dorang. Mana pergi? Aduh, sudah lewat ni. Mana pula budak-budak dah pergi? Pesan lambat sangat. Tok Kadi. Ya. Nak tanya sikitlah Tok Kadi. Tok Kadi ni dah lama dah buat kerja Tok Kadi ni. Haji ni bertanya macam wartawan. Ha? Mananya pakai si Haji? Udah lewat ni. Tok Kadi nak ke mana pula? Taklah ke mana-mana, Haji. Tapi isi aku yang cantik comel tu, tambah dengan nafsunya, marah-marahlah dia kalau aku balik lambat. Tok Kadi, tunggu sekejap ya Tok Kadi. Sekejap je lagi. Dia orang tu on the way. Tadi dah telefon. Dia orang kata dia orang tu tersangkut. Jam. Jam? Jam ke bandar ni? Dalam kampung? Apa? Ada lembu-lembu lintas jalan ke? Tak sensor kat belakang tu. Tak rapat sangat.